Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Prednison TV. Kali ini obat berjenis farmasi ini disalahgunakan lagi oleh para remaja ini. Pasalnya, Wakapolres Jayapura Kompol Joni Samon Sabra, SHMH saat menunjukkan barang bukti Timika Evokawes Jabar, sedikitnya 1070 butir pil koplo berlogo Y berhasil diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura, yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Dalam pengungkapan tersebut, dua orang berhasil ditangkap aparat kepolisian. Wakapolres Jayapura Kompol Joni Samon Sabra menyampaikan langsung pengungkapan itu saat konferensi pers di Aula Obhereime Polres Jayapura, Jumat, 30 September 2022, siang. Kompol Joni nampak didampingi Kasat Narkoba AKP Alfred Benadek, KBO Narkoba Ibda Aswan Syarif, dan Kasihumas Ibtu Priyono. Konferensi pers itu juga turut menghadirkan dua orang pelaku berinisial HS, 42 tahun, dan T, 24, beserta barang bukti 1070 pil koplo berlogo Y. Wakapolres Jayapura Kompol Joni Samon Sabra mengatakan, pengungkapan kasus peredaran pil ini sukses dilakukan berkat adanya informasi dan penyelidikan yang dilakukan anggotanya. Awalnya kami mendapat informasi pada minggu lalu, tepatnya Jumat 23 September bahwa adanya peredaran obat atau pil berlogo Y di Sentani. Dari informasi tersebut, kami berhasil mengamankan seorang kurir berinisial HS, berikut satu paket kiriman yang diambilnya melalui jasa ekspedisi di Sentani. Di dalam paket tersebut, ternyata berisikan 1070 butir pil koplo dengan logo Y, kata dia, seperti dilansir IDN. Lebih lanjut, mantan Danyon C, Nabire, Brimob Polda Papua itu bilang, dari kurir HS ini dia mengakui jika paket kiriman tersebut merupakan milik T, 24. Tim lalu langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku T, yang posisinya berada di Kota Raja Abepura. Pil tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Kota Jayapura dengan harga Rp120.000 per 10 butir. Pelaku T juga mengakui sudah 5 kali mengirim pil-pil tersebut yang didapatnya dari Jakarta, ungkapnya. Atas perbuatan yang dilakukan oleh remaja ini, kedua pelaku dijerat dengan UUD kesehatan. Saat ini keduanya telah kami tahan di sel tahanan Mapolres Jayapura. Mereka kami jerat dengan pasal 197 ayat 1 UU RI nomor 36 tahun 2009 Jo pasal 53 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, kata Wakapolres Jayapura.